DPRD Kabupaten Muara Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2019 oleh DPRD Kabupaten Muara Jambi. Dan disusul dengan penyampaian secara resmi 15 rancangan peraturan daerah Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2019 oleh Bupati Muara Jambi. Dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muara Jambi Bambang Bayi Suseno pada Senin siang di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Muara Jambi. Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi Salmah Mahir, serta diikuti oleh seluruh anggota dewan yang hadir, forum komunikasi perangkat daerah dan para tamu undangan lainnya. Dari 19 ranperda yang disampaikan, 4 diantaranya merupakan ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Jambi, yang disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Rudianto. Adapun 4 ranperda inisiatif dewan tersebut antara lain, ranperda tentang penanaman modal, ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, ranperda tentang pendidikan agama Islam, dan ranperda tentang tata niaga perkebunan sawit dan karet. Menurutnya penyampaian usulan ranperda ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD untuk membuat suatu produk hukum-hukum daerah yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.